Kita dalam Selamat Pagi Malaysia dan sekarang ini kita nak berbicara mengenai topik berkenaan usahawan, iaitu mengenai hala tuju usahawan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, Meg, bersama kita hari ini. Kita bersama dengan Cik Firdaus Azharuddin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara atau ringkasnya INSKEN. Dan saya rasa kalau kita lihat sebenarnya antara yang terjejas teruk ketika PKP ini adalah usahawan kerana urus niaganya sudah tidak lagi boleh dilakukan seperti mana hari-hari biasa. Cuma mungkin pada awal ini sebagai pembukaannya mungkin daripada pihak INSKEN sendiri agaknya reaksi dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini untuk pakej rangsangan ekonomi tambahan yang menjurus kepada golongan usahawan. Terima kasih pertama sekali kerana menjemput kami datang ke studio pada hari ini. Saya amat tertarik melihat reaksi daripada ramai orang ketika pengumuman yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Yang Amat Berhormat umumkan banyak benda. Tapi yang orang baca dekat ujung aja, yang buka kedai gunting rambut dengan yang laundry itu. Jadi saya rasa amat penting untuk difahamkan bahawa pengumuman baru ini, bila kita buat sedikit pelepasan kepada beberapa bidang, itu adalah untuk memastikan bahawa bidang-bidang utama yang berkenaan dengan bahan-bahan asas yang sebelum ini mungkin rangkaiannya terputus. Kita dapat laporan bahawa kita boleh jual ayam, tapi orang yang jual ayam tu mungkin bahan-bahan yang dia perlukan itu terputus rangkaiannya. Jadi antara perkara-perkara yang kerajaan buat untuk memastikan rangkaian itu tak putus adalah memberikan kelonggaran sikit, tetapi hanya pada rangkaian bekalan yang tersebut. Kan? Jadi sambil itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada kerajaan kerana telah memberikan pakej-pakej rangsangan kepada usahawan-usahawan kita. Terutama sekali untuk usahawan-usahawan kecil dan usahawan-usahawan mikro, kerana antara yang paling terjejas adalah mereka, kerana kita sedia tahu usahawan-usahawan mikro ni mereka tidak semestinya berada dalam kedudukan keuangan yang stabil. Dan mereka telah merasai cabaran daripada wabak COVID ini mungkin seawal daripada bulan Februari lagi, terutama sekali bagi usahawan-usahawan kita yang berada dalam bidang pelancongan. Jadi kesannya bermula daripada bulan Februari, masuk Mac, bila COVID betul-betul sampai ke Malaysia, itu baru kemuncaknya. Tapi untuk ramai usahawan telah dirasai lebih awal lagi. Jika kita lihat pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan tahap 1 dan 2, beberapa sektor ekonomi kritikal telah dibenarkan beroperasi seperti sektor perubatan dan juga bekalan keperluan asas. Dan kini Yang Berhormat Perdana Menteri pada 10 Mac yang lalu telah mengumumkan beberapa sektor ekonomi tambahan dibenarkan untuk beroperasi dengan syarat mengikuti segala garis panduan kesihatan dan juga kawalan pergerakan yang ketat. Jadi apa pandangan dari pihak INSKEN sendiri? Kami sangat alu-alukan, tapi kita perlu ingat, kami sebagai agensi yang membantu usahawan, memang kami seronok bila tengok sektor ini dibenarkan, sektor itu dibenarkan. Tapi pada masa yang sama, kita perlu ingat prinsip pertama adalah still untuk menyelamatkan nyawa. Jadi jika dan kerajaan memberikan kelonggaran itu seperti yang saya ceritakan adalah untuk membenarkan bahan-bahan asasi untuk bergerak. Sebab kita dapati juga terdapat masalah seperti longgokan bahan-bahan pertanian di satu kawasan, tetapi di satu kawasan diperlukan. Jadi antara objektif utama kelonggaran itu diberikan supaya kita boleh cuba menyelesaikan masalah ini. Tak semestinya nak buka seberapa banyak bidang. Saya tahu kalau boleh ramai usahawan kat luar tu yang dah sebulan tak buka kedai, yang dah 3 minggu tak buka kedai. Jadi mereka memang sangat-sangat menantikan. Tapi saya menyeru juga pada usahawan lah, minta bersabar. Kita dalam keadaan di mana perkara ini berubah dari sehari ke sehari. Jadi saya rasa pihak kerajaan sangat prihatin dan kita cuba untuk bantu seberapa banyak yang boleh. Tapi juga saya minta pada usahawan yang diberikan kelonggaran tu, sila gunakan kelonggaran tu dengan cara yang paling baik. Tolong jangan salah gunakan. Tak payahlah bawa kalau ada dulu 100 pekerja, 100-100 pekerja datang dekat kilang. Hanya untuk bahan yang perlu. Dan bagi mereka yang
tidak dapat beroperasi, kita di InScan, kita sepanjang tempoh PKP ini kita banyak menjalankan program. Kita gunakan masa yang ada ni untuk mungkin kita tambah ilmu. Kita lihat balik perancangan perniagaan kita. Dan saya rasa ini adalah masa yang agak baik untuk kita melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Usahawan yang terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana atau ringkasnya PKS, mereka antara yang banyak terkesan disebabkan oleh PKP ini. Dan mereka ini dengan situasi ketika ini, dengan mereka tidak boleh beroperasi dan berurus niaga seperti biasa, mereka juga perlu mengambil tahu tentang pekerja-pekerja. Sebab ada di antaranya mengambil pekerja mungkin dalam bilangan yang kecil. Tapi dalam pakej rangsangan ekonomi tambahan baru-baru ini telah diumumkan beberapa insentif kepada mereka ini supaya mereka dapat terus bertahan sekurang-kurangnya mungkin untuk beberapa bulan selepas PKP ini masih lagi boleh beroperasi dengan normal selepas itu. Jadi bagaimana InScan melihat situasi ini dan mungkin ada mendapat maklum balas daripada pihak usahawan PKS sendiri? Sewaktu bermulanya PKP-nya dulu, ramai usahawan bertanya soalan banyak kepada kita. Macam mana apa kami nak buat. Jadi nasihat pertama kami kepada usahawan, duduk, analisa dulu keadaan keuangan anda. Sebab dalam keadaan yang krisis seperti ini, anda tak boleh fikir 10 masalah sekali. Pertama sekali duduk, lihat keadaan keuangan anda. So kita minta usahawan duduk, senaraikan semua perbelanjaan-perbelanjaan yang dia perlu bayar untuk setiap bulan. Senaraikan semua. Lepas tu semua jumlah wang yang ada, termasuk wang yang orang belum bayar. Okay. Kemudian dari senarai yang perlu bayar tu, kita perlu prioritize mana yang memang betul-betul kena bayar. Sebab seminggu ke seminggu kerajaan asyik bagi kelonggaran. Ini tak perlu bayar sewa, tak perlu bayar bank loan, tak perlu bayar. So buang-buang-buang. Jadi kita datang kepada keadaan di mana okey, hanya ini yang perlu dibayar. Sebagai contoh, gaji pekerja. Jadi ambil langkah-langkah, step-step yang seperti ini, okay, supaya kita boleh tengok, okay, jadi sebenar-benarnya dalam sebulan berapakah keperluan keuangan yang saya perlu. Dan dari situ kita boleh tengok, okay, sama ada kita boleh bergerak 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita nasihatkan kepada usahawan, cuba tengok pasaran. Adakah bahan barang ataupun produk yang sedang anda jualkan tu dibeli oleh pelanggan? Sebab sekarang ni pelanggan dah berubah. Betul. Pelanggan dah berubah. Kita sendiri kat dalam studio ni, kita punya pattern pembelian dah berubah sangat. Kita dapati daripada study pembelian makanan online meningkat. Pelanggan kurang membeli pakaian dan kasut. Betul. Sebab orang tak keluar rumahan. Tudung, for example, tak jual. Jadi fahamkan sama ada produk anda dibeli ataupun tidak, dan jika perlu buat perubahan kepada produk. Dia asasnya usahawan ni dia akan berjaya kalau dia boleh menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi kalau usahawan tu faham apa yang sedang dilalui oleh masyarakat dan cari jalan untuk memberikan produk ataupun perkhidmatan kepada masyarakat yang terbaik pada masa ini, usahawan itu akan berjaya. Jadi kita lihat sendiri, ramai usahawan kita dulu buat lain. Dulu dia ada bakery. Sekarang ni tiba-tiba dia jual buah. Sebab dia dapati buah ni satu produk yang orang takkan beli banyak sebab dia cepat busuk. Jadi sentiasa, dan dia buat perkhidmatan hantar ke rumah. Kita ada usahawan ukiran kayu yang buat PPE. Sebab dia ada mesin so on. Ini adalah usahawan-usahawan yang telah berjaya. Dalam tema usahawan ini, kita kata dia pivot lah. Dia pivot dia punya produk kepada sesuatu yang masyarakat perlukan. Dan lagi satu, dia perlu tengok, walaupun dia ada produk yang bagus yang diperlukan, macam mana produk tu nak sampai kepada pengguna. Di sini distribution channel dia. Dulu orang boleh pergi kedai beli. Sekarang ni macam mana kita nak sampaikan produk tu kepada pengguna. Jadi di sinilah datangnya syarikat-syarikat penghantaran. Jika usahawan tu boleh, kita lihat ramai usahawan berniaga dalam kawasan 10 km yang dibenarkan oleh pihak polis. Jadi kita tengok sekarang ni WhatsApp-WhatsApp sekolah, WhatsApp-WhatsApp perjiranan, WhatsApp kumpulan masjid, WhatsApp kumpulan yasin telah menjadi lubuk-lubuk di mana usahawan boleh mula offer produk kepada pengguna-pengguna yang terdekat kepada mereka, dan mereka boleh terus jual.
tanpa perlu keluar daripada kawasan mereka. Okey, Cik Firdaus, kita sekarang ni nak mencari solusi. Jadi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni, apa antara strategi ataupun inisiatif yang dilakukan oleh pihak NSCAN sendiri untuk mengukuhkan, menguatkan para usahawan kita dekat luar sana dengan persekitaran ekonomi yang sekira mencabar sekarang ni? Ya. Yeah. Kami pun macam usahawan juga. Bermula daripada hari pertama PKP diumumkan, kami pun kena evolve untuk menjadi satu agensi yang sama. Kita kena tengok balik perkara sama yang saya nasihat kepada usahawan, saya nasihat kepada diri saya dan juga kepada tim saya. So alhamdulillah, kebanyakan ataupun paling semua program yang kita tawarkan sebelum ni yang perlu berjumpa face to face, kita dah bawa online. Kalau dulu kita buat seminar-seminar di mana kita buat dalam satu dewan yang besar 400-500 orang sampai 1,000 orang, kita buat FB Live. Kita buat FB Live dan kita buat FB Live dua kali sehari, pada pukul 2 petang dan pada pukul 9 malam. Kenapa waktu-waktu itu? Sebab kita tengok kat FB, time tu orang yang paling aktif. Masuk dalam pukul 9, anak-anak dah tidur, mak bapak boleh concentrate tengok FB Live. Dan topik-topik kita berikan pada FB Live tu lebih kepada topik-topik yang umum, yang biasa dia orang pergi pada seminar, jadi tak berapa interaktif. Kedua, kita onlinekan semua kelas-kelas latihan keusahawanan kami. Pada asalnya pada bulan April ni, sepatutnya kalau tak ada PKP ni, kita patutnya jalankan dalam 19 kelas saja. Tapi disebabkan permintaan yang sangat tinggi, kita dah jalankan hampir 26-27 kelas untuk bulan April ni saja. Banyak. Permintaan sangat tinggi. Kita pun terkejut. Kita dapati ramai usahawan-usahawan sana, lebih-lebih lagi mereka yang sebelum ni tak menjual online, sekarang ni nak start belajar macam mana nak jual online. Jadi memang tak terlambat lah. So sambutan kepada kelas-kelas kami sangat-sangat memberangsangkan, dan kami akan terus tambah kelas-kelas. Yang ketiga, kita buat program bimbingan usahawan. Program bimbingan usahawan ni di mana kita kumpulkan 30 orang usahawan dari industri yang sama. Kita letakkan seorang coach untuk membantu mereka. Jadi ini lebih kepada bimbingan one to one, interaksi. Di sini usahawan boleh mengadu pada coach, situasi saya macam ni, macam ni, macam ni, dan coach akan berikan bantuan. Kumpulan 30 orang usahawan ni juga akan membantu sesama sendiri. Dia akan cerita pada dia, saya dah cuba macam ni, tak boleh. Saya cuba macam tu, awak cubalah pula. Jadi bila kita ada kumpulan macam support group yang macam ni, ia sangat efektif dan ia memberikan banyak idea ataupun jalan-jalan keluar kepada usahawan macam mana untuk masih menjalankan perniagaan mereka. Cuma strategi yang dilaksanakan oleh InScan kini, dia banyak kepada usaha dengan memberikan latihan secara dalam talian. Tetapi itu pada tempoh PKP, ketika wabak ini sedang berlaku kini. Tetapi saya rasa untuk strategi seterusnya, untuk apa yang perlu dilakukan oleh usahawan selepas ini, saya rasa itu pun perlu difikirkan oleh InScan juga. Mungkin ada perancangan ke arah itu. Kita pun tengah monitor trend pengguna kita. Satu perkara yang saya sangat suka sewaktu kita telah mula masuk pada online, kita dapati kita, mungkin sambutan ini ramai sebab sebelum ni ada usahawan-usahawan daripada kawasan-kawasan luar yang tak dapat join kepada program kita. Kita dapati pendaftaran daripada usahawan-usahawan daripada Sabah dan Sarawak meningkat. Naik, dan juga daripada usahawan di kawasan luar bandar. Mungkin sebelum ini kami tidak melakukan kerja yang cukup bagus untuk reach out kepada semua orang, tapi alhamdulillah, hikmahnya dengan berlakunya perkara ini, kita dapat sambutan yang lebih baik. Jadi moving forward, kita rasa Kementerian Kesihatan pun telah buat saranan, walaupun katalah curve ni dah flat, dah jadi kosong, tidak menggalakkan perhimpunan besar. Jadi untuk agensi seperti kami yang kerja kami menghimpunkan manusia ni, kita perlu tengok macam mana situasi semasa. Jadi mungkin kelas-kelas online ni, walaupun kemudian PKP telah diangkat, kami rasa kami akan still teruskan. Kami akan still teruskan kerana lagi satu, kita tengok pengguna pun dah selesa. Pengguna pun dah selesa. Dia kadang-kadang usahawan ni dia macam-macam alasan dia bagi tak nak datang latihan. Tapi bila kita dah buat online ni kan, apa, cuci muka, pasang phone, dah boleh jalan. Boleh attend kan. Jadi mudah, sangat mudah, dan itulah kita punya objektif. Kita nak mudahkan supaya usahawan tu dapat ilmu, supaya dia boleh gunakan ilmu tu untuk menaikkan perniagaan dia. Baik, terima kasih Cik Firdaus kerana bersama dengan kami hari ini. Saya rasa
walaupun PKP berlangsung, tetapi InScan masih lagi bekerja di rumah. Jadi teruskan perjuangan ini, kita sama-sama nak memastikan supaya pandemik ini dapat kita kita menangi pertarungan ini dengan sebaik mungkin, dan InScan juga terus memberikan perkara yang terbaiklah untuk usahawan kita dalam mereka meneruskan kehidupan dan perniagaan masing-masing. Terima kasih. Kita nak ketawa seketika.